Semangat pagi The Framers, ini aku Argenjela Chelsea dan kali ini aku mau create makeup look dengan tema festive sparkling makeup look. Mau tahu gimana caranya? Ikutin terus ya. Awali dengan menghidrasi bibir dan bagian bawah mata kalian menggunakan Tender Care. Kemudian aplikasikan Dawn Primer sebagai base pada wajah kalian dan aplikasikan menggunakan kuas. Selanjutnya, koreksi bagian wajah kalian menggunakan The One Corrector Kit Shade Medium dengan warna Salmon untuk bagian bawah mata. Kemudian, gunakan Shade Light dengan warna hijau untuk mengurangi kemerahan di wajah kalian. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan The One Everlasting Sing Foundation warna Beach Warm dan gunakan sponge untuk mengaplikasikannya ke seluruh wajah. Setelah foundation merata, aplikasikan The One Corrector Kit Shade Medium dengan warna Beige untuk highlight wajah kalian. Kalian bisa aplikasikan di bagian bawah mata dan bagian T-zone. Untuk mempercerah wajah, kalian boleh menggunakan The One Corrector Kit yang warna light dengan shade Peach yang warna paling terang untuk highlight wajah kalian. Kontur wajah menggunakan The One Face Styler warna Hot Chocolate. Aplikasikan kontur di bagian luar wajah seperti membentuk angka 3, lalu juga di bagian tulang hidung. Selanjutnya, gunakan The One Face Styler warna Stunning Rose untuk blush on kalian. Aplikasikan blush on di atas tulang pipi untuk efek wajah yang lebih edgy. Jangan lupa untuk set foundation kalian menggunakan The One Illu Skin Face Powder Shade Medium menggunakan brush ke seluruh wajah. Untuk memperintens warna contour dan blush on, kalian boleh menggunakan The One Contouring Kit warna Bold dan kalian boleh menggunakan warna contour atau warna bronzernya tepat di tempat kalian menggunakan contour tadi, yaitu di bagian luar wajah dan di tulang hidung. Lalu kalian boleh menggunakan warna blush on tepat di atas tulang pipi untuk memberikan efek wajah lebih edgy. Dan jangan lupa untuk gunakan highlight di titik-titik tertinggi wajah. Selanjutnya, gambar alis kalian menggunakan The One Eyebrow Kit menggunakan kuas. Bingkai alis menggunakan warna yang paling gelap, lalu isi menggunakan warna yang medium menggunakan kuas. Selanjutnya, gunakan The One Makeup Pro Wet and Dry Eyeshadow warna Carbon Black Matte ke bagian kelopak mata. Aplikasikan menggunakan kuas di bagian kelopak atas dan kelopak bawah. Selanjutnya, gunakan The One Corrector Kit Shade Medium warna Beige di bagian tengah kelopak mata untuk membentuk cut crease. Selanjutnya, aplikasikan eyeshadow warna Pure White Shimmer menggunakan jari tangan saja di tempat kalian menggunakan korektor tadi untuk memberikan efek yang lebih cut crease. Selanjutnya, gunakan The One Wonder Liner untuk membentuk wing liner. Untuk memberikan efek bulu mata yang lebih tebal, aku menggunakan produk terbaru dari The One, yaitu The One Lash Extension Mascara Waterproof dengan inovasi Lash Length Complexion yang memberikan efek memanjangkan yang optimal pada bulu mata. Bentuk kuas melengkung Lash Extension Brush mendorong bulu mata ke atas bersamaan dengan serat-seratnya yang memberi efek memanjangkan mulai dari ujungnya. Kunci festive look kali ini adalah dengan mengaplikasikan Swarovski di kelopak mata kalian mengikuti bentuk cut crease yang tadi kalian udah aplikasikan. Karena pengaplikasian matanya tadi sudah sedikit lebih bold, kali ini aku mau menggunakan warna yang lebih nude saja untuk bagian lipstick. Dan karena bibir Giselle sedikit tipis, aku mau membingkai bibir sedikit di bagian luar garis bibir menggunakan The One Color Stylist Ultimate Lip Liner warna Caramel Mood. Selanjutnya, aku akan menggunakan lipstick dari The One Color Unlimited Ultra Fix warna Ultra Terracotta. Lastly, jangan lupa untuk kita selalu lock semua makeup menggunakan The One Everlasting Makeup Setting Mist. And this is it guys, gampang banget kan? Nah, jangan lupa buat share video ini sebanyak-banyaknya and we will see you in the next video. Bye!